Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, Samsul Bahri Majid, meninggal dunia pada Jumat 19 Maret 2021 pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah. Samsul Bahri yang dilantik menjadi Bupati Kolaka pada 26 Februari 2021 itu meninggal dunia setelah bertanding sepak bola dengan pengurus Partai Gerindra di lapangan Nur Latamoro. Ia bertanding sepak bola sekira pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Namun Samsul Bahri mendadak ambruk sehingga langsung dilarikan ke RSUD Konawe. Kemudian sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah, Samsul Bahri dinyatakan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kolaka Timur, Inyoman Abdi. Dikutip dari tribuntimur.com, Sabtu 20 Maret 2021, tampak keluarga yang datang ke RSUD Konawe menangis histeris. Belum ada keterangan dari pihak pemerintah terkait penyebab meninggalnya Samsul Bahri. Diketahui Bupati Kolaka Timur belum sebulan dilantik menjadi kepala daerah. Bupati Samsul meninggal dunia di usia 53 tahun dan rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kolaka pada Sabtu 20 Maret 2021.